Saudara, sejumlah anggota TNI AL dan BRIMOB terlibat perkelahian di Pelabuhan Sorong, Papua Barat. 4 anggota TNI dan 6 petugas BRIMOB terluka akibat insiden perkelahian ini. Perkelahian yang terjadi antara anggota TNI AL dan petugas BRIMOB terekam kamera pemantau Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya hari Minggu kemarin. Kami tidak bisa menayangkan rekaman secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Hingga kini, penyebab perkelahian masih diselidiki. Namun, dugaan sementara bentrokan terjadi karena adanya kesalahpahaman di mana anggota BRIMOB tidak terima karena ditegur oleh anggota TNI Angkatan Laut. Akibat anggota BRIMOB dilarang naik ke kapal, perkelahian pun tak terhindarkan. Dalam kejadian ini, terdapat 6 polisi yang terluka. 5 diantaranya telah mendapatkan pertolongan medis dan sudah kembali bertugas. Sementara, 1 anggota polisi lainnya masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan dari TNI AL, terdapat 4 orang yang menjadi korban. Saat ini, mereka masih dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Sorong. Kapolda Papua Barat menegaskan akan mengusut tuntas kejadian ini dan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Menurutnya, jangan sampai kejadian ini mengganggu sinergi antar polisi dan TNI AL. Menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang ada di Papua Barat dan khususnya di Kota Sorong. Terlebih khusus juga kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Pangkoa Armada 3, Badan Basmar, dan Lantamal terkait dengan terjadinya kesalahpahaman. Sementara itu, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Budha Hersan dalam jumpa pers bersama Kapolda mengatakan sangat menyayangkan kejadian ini. Baik polisi maupun TNI AL berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Ia memastikan akan memberikan sanksi kepada anggotanya jika terbukti bersalah. Akan memberikan tindakan tegas kepada pelaku-pelaku sesuai hasil pendalaman dan pengecekan dari Polda Papua Barat Daya. Memang ini sangat kita sayangkan, karena soliditas yang sudah kita jaga selama ini TNI Polri dirusak oleh oknum-oknum tertentu dalam kaitan dengan soliditas TNI Polri ini. Akibat kejadian ini, pihak TNI dan Polri melakukan penjagaan di lokasi perkelahian untuk memastikan tidak ada konflik lanjutan dari kedua kubu. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.